maka haruga dengan selamatnya ruh, maka tubuhnya selamat. Hai jikap liulat, hai mekrek-krek, hai krek-krek liulat, hai paju, hai paju. Yang ban ruh yang memang ka selamat. Yang ni kapun pengalam syahadan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, bermula tertib segala wirid yang tersebut ini yaitu amal bagi orang yang berbuat ibadat yang salih. Salih. Ya, berarti dan adalah mereka itu terlebih kasih bahwa menghimpunkan serta demikian itu di dalam tiap-tiap hari antara empat perkara yaitu puasa dan sedekah. Ya, berarti dalam halnya urang yang dipegah oleh Imam Al-Ghazali yang bahwa nyo wiridnya merupakan sebuah amal bagi urang yang berbuat ibadah yang salih-salih. Ya, berarti sebuah wiridnya merupakan ibadah yang salih. Ya, dan adalah mereka terlebih kasih bahwa menghimpunkan serta demikian itu di dalam tiap-tiap hari antara empat perkara yaitu puasa dan sedekah. Berarti bak tak pubut si ura-ura baik tak semayang maupun tak puasa maupun tak mendakut maupun tak mehak tak mahaji. Yang kena yang perkara yang berarti atra yang lahir khusus tu tubuh pubut. Maka melaki-laki baik tak melaki doa maupun tak inginkan sesuatu itu adalah untuk uruh sebenarnya. Ya mbak, pakai tanya-tanya tua tu. Ya, makanya hana tabutnya harus tertepu pi. Tak lagi biasa-biasa aju yang tertepu di tanya draw tu ke tubuh. Tubuh hana tertepunya tubuhnya adalah cuma sarang roh. Casing roh. Maka orang melaki di tubuh tak hana lahulah. Ya Allah, Nabi rezeki kamu segala macam. Tak kebi rezeki. Paju. Lu paju. Tu. Berarti. Ruh. Natro. Hana. Maka hana tinggal ke roh. Tinggal ke gop. Tinggal ke sing lah ke bak. Bak Allah memang kebi ke singnya adalah untuk pelimbut daripada roh sebenarnya budak tepu. Nyokok itu nyok. Minta rezeki segala macam putra roh ke roh. Sementara anak yatim di dalam mana tak bantu ke bapak singkat. Ya, mak ya ke anak yatim itulah ru. Yang hana bapa, anak ibu. Anak ibu. Manulah. Ya, maknya yang dipertaruhkan di dalam diri ke. Bak tubuh tanya, kan diri kita tanya. Dipertaruhkan di dalam hati. Di dalam sanubari. Ha, bak ruha, ruhani. Yang dipertaruhkan. Bak diri yang lahirnya. Bapa kau tanya han paham. Dro tanya je. Kanya. Menyanya. Oh tanya melakaknya. Nak kau tegak ke. Juga kabut jarak. Berarti salah mengaku. Walaupun tak kenal lah. Han sah kenal lah. Oleh tubuhnya. Han sah kenal lah. Karena. Wang tahu. Tata kerjanya. Eh kau kerja. Wate. Tanya lemahnya lemah jika kerja. Mentolak balik daripada kesalahan dan kesalahan. Maka hana tayak puak kepada laulanya tubuh. Sementara yang betul-betul diri adalah ruh. Pui kele ruh. Tak tepu sebenarnya itu diri. Tapi tak peka lagi Abu Lahab puno tak peka. Abu Lahab sombong. Sebenarnya Abu Lahabnya yang tertipu yang bahwa Allah Maha Kuasa yang telah menciptakan dirinya. Kemudian Abu Lahab tertipu yang bahwa nabinya adalah nabi yang terakhir. Cuma sombong han mengaku. Ya, mat. Yang ke disebut diri.
Ya, sombongnya berarti menutup diri. Beok lah, guys. Padahal ketipu koknya persoalannya. Maka menutup diri oleh kesombongan yang bak dirinya yang lahir. Nah, maka hangga akui bunuh adalah pengakuan yang sah. Yang ke sombong. Maka ketanya doyo yang dihuronyo hana kemelaki sombong kan. Dumai kabut jara saat kemelakinya sombong cikun. Sama sudah mubur. Allahumma hadini, Allahumma ufili, segala macam. Nyat sombong cik. Tanah pakan, pakan ik kabut jara. Ik kabut jara hana menyatakan gara-gara dia. Kena kemana? Ya, mak. Ni pun selamat lu, ya Allah. Tubuhnya kita kira lu. Melat? Ha, berarti, di tubuh nalung, diroh, nalung, lung asli. Nyo, lung pura-pura. Lung pura-pura. Yang kekulah Allah, bak tubuh pura-pura. Pura-pura, walaupun juta bet barang. Juta bet tamulake. Juta jip, juta pajuh. Terus terasa. Nyalah Allah. Ya, ni kalut. Maka dalam proses ik tersanggah atau ik tersanggah lahulah bagi tubuh. Ya, ni. Maka ikun le kejahatan bunuh adalah dia sudah tahu namun dia sombong bermakna tidak mengakui ingkar akan kebenaran. Ya, yang binasa dua-dua berarti roh Abu Lahab dan tubuh Abu Lahab binasa. Ya, mat. Apa? Kagak tempu goknyan. Diri goknyan kali peringatkan yang bahawa penjut mulutnya. Cuma lahaula pada posisi sampai giakun bahawa kepegah dah bangun kah. Yang bahawa lungnya musuh Muhammad lahir dan batin. Itu bitu menan. Bermakna apa? Lahaula bak tubuh Lahab. Sementara kesombongan bak setan yang menggenderangi Abu Lahab. Abu Lahab. So, kenal paham. Nampak. Maka uronyo tanyo. Bak diri getanyo yang lahirnya. Payah getanyo. Akui diri je. Nampak. Tahu lang batu yang bawa pu getanyo yang puno. Artinya aku. Akulah naik saksi. Nyo akulah naik saksi tak kalah le yang terputubuh dengan barang yang naik saksi ya. Dengan barang yang naik saksi kun tubuh. Sebenarnya naik saksi kawai kena barang teru. Nah, berarti nyo cuma taulang. Taulang ataruh paham. Taulang ataruh yang beritahukan. Lagi Abu Lahab puno kai bite yang bawa Allah na Allah yang pegate Muhammadnya betul rasul tapi hangku akui toh nak akui yang ke bak posisi daripada puno kesombongan nah inan bak posisi la haula tentang penolakan dan penerimaan ya menan berarti kali saksiru. Ya, Pak. Berarti naik saksi oleh Allah. Berarti dari Allah pun kagai saksi dari dirinya sendiri. Diri dengan dia, dengan ruh tanya. Ya, Pak. Berarti Allah Ta'ala pun mulai merumpuk dengan tanya di amru. Kamu merumpuk tanya dengan Allah. Yang kata melihat li. Kamu lihat-lihat. Kamu mengenal-ngenal. Padahalnya. Maka orangnya tahu lah ilmu marifah. Betul tepu kenal-mengenalnya. Puan nak wajib ilmu marifah.